Kan saya profesi itu hanya pedagang keliling. Tapi pada saat itu Pak Haji Syamsuddin sama Haji Sayuti bikin kandang di daerah kita, Longgabila. Kayaknya diajak terus usahanya untuk peternakan ayam, kayaknya prospektif sekali. Jadi saya coba-coba, awalnya itu 1000 ekor dan alhamdulillah berjalan waktu sampai waktu itu sampai populasi saya sampai 3000-an. Terakhir karena waktu itu sebelum pandemi, waktu itu ada kendala masalah pemasukan ayam, biasanya agak sulit, makanya saya ada pending lagi sekitar 3 tahunan dan saya sekarang bangkit lagi dengan model yang terbaru, kandang besi, hanya spiral, kemarin kan masih manual, masih dari bambu. Dan saya sangat berterima kasih pada teman saya yang sudah anggap guru saya, di Haji Urin sama Haji Sayuti, mengajak, dan ternyata untuk urusan ayam petelur sangat-sangat signifikan. Dan itu saya sudah rasakan, makanya saya tetap fokus untuk beternak ayam petelur. Karena ayam sekarang kalau saya baru 3000-an, jadi sekitar kalau persentasinya 90% berarti ada sekitar 2900 sekian butir per hari. Harga telur sekarang, kalau kemarin sih agak naik sedikit, sekarang dia agak turun. Jadi per kotaknya itu sekarang main 45 per kotak. Nah, baru yang bagi ini nih yang standar. Ini jual pokok harga kandang ini 45 yang jenis ini. Kalau jenis ini itu 45 ini. Jadi tiga jenis dia. Ini 48 yang begini di penomor. Tidak pilih. Harapan kita ke depan, karena kita kan sudah ada wadah, jadi wadah Ikatan Peternak Provinsi Gorontalo, setidaknya harapan kita itu bagi kita peternak kecil untuk lebih mengembangkan ke depan lebih besar lagi populasinya, ya ini pemerintah ada bisa melirik kita dan membantu bagaimana kita para peternak yang masih populasi kecil bisa berkembang lebih baik. Terutama masalah yang kendala sekarang paling sulit kan masalah pakan, pakan jadi, terus untuk pakan ayam, hanya harga sekarang kan lagi ini. Jadi kita minta untuk pemerintah supaya tidaknya ada penyuluhan atau kerjasama dengan kita petaninya, mengundang pabrik atau perusahaan pakan jadi atau distributor yang ada di Gorontalo. Hanya itu harapan kita supaya bisa lebih berkembang pesat untuk ke depan.